Amang Pati Unduh tersebut aku ampunya nama. Terpangkat sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Dubawang. Hari ini aku diutus oleh Paduka Sultan untuk memeriksa pekerjaan halaman pertama antara kedua juga di dalam mempersiapkan balik persidangan. Ada lebih baik, aku akan segera memeriksa pekerjaan mereka berdua. Harapan pertama antara kedua juga. Buka lawangan lebar-lebar, seorang Perdana Menteri ingin memeriksa pekerjaan kau berdua. Silakan. Kita tiba di depan pintu gerbang utama kerajaan. Bagaimana menurut Pamanda Wajir? Menurut pendapat seorang Pamanda Wajir, ada lebih baik Anda dan sukan segera masuk ke balai persidangan. Ya, terima kasih Pamanda Wajir. Harapan pertama antara kedua juga. Daulat kepada pasukan. Beta akan memasuki balai persidangan. Buka lawangan besar. Silakan. Bagaimana tidak memasuki? Anda benar sekali, Anda bersyukur.
Terima kasih, Adinda. Paling cantik sekali, Adinda. Ya, terima kasih. Nah, kita akan bersidang. Namun sebelumnya kita dihadirkan saudara Panglima Perang. Bagaimana, Komandan Wajib? Ada benar sekali, ada resultat. Harapan pertama, kita akan menghadap peta yang punya diri. Panggil saudara Panglima Perang untuk datang dalam persidangan ini. Bulat ke rumah. Tidak harus tahu apa yang dikerjakan atasan. Buka lawang lebar-lebar. Seorang panglima perang akan menghadap Paduka Sultan. Silakan. Saudara Panglima, terima kasih memenuhi undangan kita. Yang pertama dulu, aku ini lawas kita mendapat ponikam. Jadi aku rasa dendaman lawan Panglima Perang. Benarkah itu? Ya, itu pertama. Dan yang kedua, kita akan melaksanakan persidangan pada kesempatan ini. Kalian Panglima sangat kami perlukan dalam persidangan ini. Daulat tuanku. Untuk itu Panglima silakan untuk mundur. Daulat. Mundur tuanku. Bukankah jabatan Panglima Perang masih ada tuanku? Apa kesalahan hamba tuanku? Panglima Perang jangan selalu terbawa emosi. Maksudku mundur dari tempat duduk yang sudah kami sediakan. Oh, tetapi belum tuan. Jangan belum ini diakui. Kada. Jauhlah tuanku. Ya silakan. Thank you.
jadi berapa? Berjalan Matan Banjarbaru sampai pinanya kita sudah sampai di muka pintu Panjagaan menyai. Benar abahnya ai. Ah, lamunnya kayak itu kita memperkenalkan diri kalau wan jebetan. Bujur. Makasih pian bedahulu. Ai, ulun ka bedahulu. Oke. Okay. Amun di Jakarta penonton lah. Hendaklah tahu ngaran ulun. Siapa toh? Hendak tahu. Hendak. Penonton kadena menjawab nah. Teh. Amun di Jakarta ngaran ulun tuh iya Syahrini. Kenapa jadi Syahrini? Bila pian menyasah pasti meiringi. Wah. Amun di sini di kampung ngaran ulun iya namra aluh ka Cipot. Handak tahulah bukti bahwa ulun Syahrini. Eh, kenapa tah? Handaklah maju mundur cantik. Cantik, mundur lagi cantik. Cantik. Sudah ulun pian pulang abahnya memperkenalkan diri. Lihat akan namanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, hendak mendengar langaran ulun. Sim, tarima kasim. Buah langsat dimakan si burung dara. Han, memang bujur ngaranku dahulu si Kasim. Tagel wahine Arsyad Indra Dipura. On. Bentar benar Bang. Lamunna ka itu umanya ai. Jabatan pian apa? Eih, jabatan ulune sebagai pembentuk di kerajaan. Hah, bujur. Lamun ka itu kita masuk aja ke kerajaan. Kenan, ngalih. Jangan aja kalau bila sakit. Ayo kasih. Enggak pula. Ulun bel dulu lah. Ulun picek belnya lah. Ada tempat kai. Ah. Harapan pertama kalau harapan kedua. Harapan ikan kedam lambatnya tuanku sudah mulai persidangan ikan nak lambat ayo buka ya. Ampun tuan kedam kedam dan inang ini sudah kebiasaan bila dipanggil bila dikiau pasti terlambat. Kenapa? Sebabnya apa ini? Jadi ada dua alasan berkaitan apa itu? Yang pertama yang keberatan yang dahulu pada kami ada aja jawaban Adam. Nah kedua bang, yang kedua pulang kami datang tadi di mana pian? Nalih bapaknya bang Adam ni Adinda. Dan sekarang kami akan bersidang. Silakan ambil tempat yang sudah disediakan. Ini terima kasih Pak Lupa. Ya Adam, silakan Adam. Kita sebelum bersidang akan memuja-muja kerajaan. Bagaimana menurut Pak? Iya. Yang boleh datang, kita akan memuja kerajaan.
terima kasih rapat pertama antara kedua ini. Nah sekarang sidang beta dinyatakan dibuka. Untuk memulai persidangan ini beta minta laporan daripada saudara Perdana Menteri. Silakan. Baulah Paduka. Iya. Seluruh aparat kerajaan, penggawa, para abdi, semua sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian Paduka. Iya. Awasi seluruh pegawai-pegawai kerajaan untuk bekerja dengan rajin dan sesuai dengan kemampuan mereka. Baulah Paduka. Iya, terima kasih. Dan juga minta laporan Paman Dabang Bumi. Bagaimana keadaan rumah tangga kita di kerajaan ini? Daulat Baginda Sultan, bahwa segala sandang dan pangan yang ada di kerajaan ini sudah terkendali dengan aman, Pak. Terima kasih, Paman Dabang Bumi. Daulat Baginda Sultan. Yang lebih penting adalah masalah ketertiban dan keamanan di kerajaan ini. Kita minta laporan yang lengkap dari saudara Panglima Perang. Silakan. Daulat Tuanku. Iya. Izinkan seorang Panglima Perang melaporkan keadaan, keamanan dan ketertiban di kerajaan ini. Ya silakan, Panglima Perang. Ternyata ada isu kuat bahwa para pemuda melakukan kerusuhan, kebut-kebutan, balapan liar, mabuk-mabukan, pertaruhan dan yang lebih membahayakan lagi, Tuanku. Apa itu, Panglima? Di kerajaan kita ini sudah tersebar beredar narkoba, Tuanku. Dan ini sangat mengganggu ketertiban dan keamanan kerajaan kita ini, Tuan. Itu akan merusak generasi muda kita. Demikian, Tuan. Bagaimana pendapat Pak? Oleh karena itu, taulah, Tuanku. Oh, masih ada. Silakan. Hamba telah menugaskan harapan kedua untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, Tuanku. Oh iya, harapan kedua? Ampun, Paduka. Apa betul laporan dari saudara Panglima Perang? Bahwasanya laporan itu benar. Setelah hamba ditugaskan, hamba langsung turun ke lapangan. Mula-mula anak muda itu berkumpulan. Habis berkumpulan, bebuannya itu berminuman, berbalapan, dan yang parah lagi itu narkoba, Tuan. Tuan, kucur benar, Tuan. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Ulun meriati semalam, Tuan. Mula-mula gue ini bakal lahir. Setelah itu gue ini kabur-kabutan. Hanya lalu, Tuan. Tilir Tuan Nai, tilir. Tuan, itu Tuan Nai imbah tilir tuh nyampe sekolah. Maka banyak kakan-kakan sekolah di wadah kita ini nak lupa kakak ini Tuan Nai. Tuan Nai, pendiri. Ini membahayakan dan jangan dibiarkan generasi muda kita demikian. Jawab Tuanku. Apalagi Panglima? Berita ini memang benar adanya. Iya. Dan ternyata berdasarkan laporan mereka, semua peredaran narkoba ada bandarnya Tuanku. Pendapat saudara Perdana Menteri. Ampun Tuan. Iya. Menurut hamba, apa yang disampaikan saudara Panglima Perang ya, itu terlalu berlebihan, terkesan lebay dan mengada-ada, Tuan. Bukankah begitu saya mengatakan Panglima Perang? Hati-hati kamu bicara. Jaga mulutmu. Kalau tidak ingin berhadapan dengan seorang Panglima Perang, penanggung jawab keamanan dan ketertiban di kerajaan ini. Kalau ucapan saudara begitu, itu berarti saudara tidak mengakui kekuatanku sebagai seorang panglima perang. Itu saudara. Memang harus dalam.
Menteri. Maafkan hamba, belum bisa berhasil oleh kursi. Sebab perkataan saudara Panglima Perang menusuk hati murah dari kamu. Iya, awal segala sesuatu pun jangan dipakai, apa saja jangan pakai emosi, saudara Perdana Menteri. Hasilnya akan tidak baik. Ayo, saudara Panglima, kita akan perintahkan kepada saudara Panglima untuk mengatasi masalah kenakalan anak remaja dan narkoba. Cari bandarnya, cari dalangnya, dan bawa kemari. Salah, Tuanku. Kalau memang Paduka Sultan telah memerintahkan hamba, hamba akan segera berangkat menumpas para perusuh-perusuh itu. Iya. Mohon izin. Iya, silakan. Hamba akan mengajak harapan kedua untuk mendampingi hamba. Iya, silakan bawa harapan kedua. Mohon pamit, Tuanku. Silakan. Ikuti aku. Harapan pertama, jaga pintu gerbang baik-baik. Jangan sampai ada perusuh-perusuh masuk. Apabila ada tamu yang tak dikenal, tanyakan KTP-nya. Siap, Tuanku. Menggir. Adinda tidak salah. Cuma Kakanda memikirkan bagaimana nasib generasi muda kita kalau sudah teracuni daripada narkoba atau perkelahian-perkelahian. Dan mudah-mudahan saudara Panglima dapat mengatasi ini. Itu yang Kakanda perlukan. Kakanda sangat kuat. Balik ke istirahat. Ada apa, Paduka? Ada apa, Perdana Menteri? Sebenarnya, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Tapi melihat kondisi Paduka, hamba jadi ragu-ragu. Apa itu, Perdana Menteri? Tapi Paduka harus berjanji. Kalau hamba menyampaikan, Paduka harus bersabar. Iya. Sebab masalah ini berkaitan dengan masalah kewibawaan dan keberlangsungan kepemimpinan Tuhan di kerajaan. Perdana Menteri, apa maksudnya ini? Berkaitan dengan kewibawaan dan keberlangsungan kepemimpinan Tuhan. Ya, betul. Suatu hari hamba sedang memeriksa abdi yang sedang bekerja di Taman Sari. Tiba-tiba hamba mendengar suara yang sangat aneh, Paduka. Suara aneh. Benar. Suara seperti suara sepasang suami istri yang sedang mengadu kasih, Paduka. Sepasang suami istri. Siapa itu, Perdana Menteri? Ya, ya siapa? Kemudian hamba penasaran. Perlahan hamba mengintip Paduka. Astaga. Ternyata apa, Perdana Menteri? Sambat, Tuan Nai. Ya. Ternyata itu Putri Paduka, Putri Ayu sedang bercumbu rayu dengan si Danar itu nanti. Apa? Dengan si Danar itu dengan kebun itu. Tenang aja, kita bangun. Ini memalukan ayahmu seorang raja. Tuan, Ini kan mungkin Tuan Nai. Tuan Putri itu kan semua lapas. Ya, ingatkan Tuan itu kesihkan ini. Kenapa dalam sampai lengah itu? Sampai anakku bisa bermain meso mendingan datang. Tugas ikan berdua ingat, Nenek. Ya, apa saya sangat yakin, Paduka. Dan apa yang hamba lihat dan hamba dengar sekarang aja. Perdana Menteri! Ini sangat menakutkan sekali. Aku pimpin anakku, Tuan. Menjadikan anak yang baik. Kamu yang bernama Danar, si tukang kebun itu. Ini Paduka, bukan Danar. Iya, Danar, kamu dilaporkan berbuat mesum tidak senonoh dengan putriku Ratu Ayu. Kenapa demikian, Danar? Hah? Hamba, mesum Paduka? Iya. Tidak, Paduka. Danar, kurang ada Tuhan. Apa betul laporan itu, saudara Danar? Itu tidak benar, Paduka. Fitnah aja, Paduka, ayo. Dikatakan Danar itu benar. Hamba tidak mungkin bersama dalamnya, Ayahanda. Tapi ini laporan saudara Perdana Menteri, anakku. Itu fitnah, Paduka. Fitnah atau tidak? Ini laporan. Harapan satu. Paduka. Masukkan ke dalam penjara. Paduka. Ampun, Paduka. Ini mungkin fitnah, Paduka. Tuhan, Paduka. Fitnah, Paduka.
kejadian itu. Nanti kita bawa kemari saksi itu. Daulat. Iya. Menyaksikan kejadian mesum Wan Putri dengan istana sekarang. Perdana Menteri, apa perkataan mereka masih bisa dipercaya 100%? Saya bisa menjamin 100% Tuan Putri. Ya, sekarang saya tak ingin bertanya, betulkah laporan daripada saudara Perdana Menteri? Ampun, itu Pak Suka. Ya, laporan Perdana Menteri itu benar betul. Sewaktu hamba sedang menabas lumpur di lokasi hutan, hamba melihat ada pemuda dengan putri berduka sultan. Pemuda dengan putri? Dia sedang berubah berduka sultan. Bom! Mundur, Tuhanai. Tolong berubah melihat dengan mata kepala orang gila, Tuhan. Dasar putriku yang... Ya, Tuhan. Yang berubah dari kandung. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dulu ini, jujur? Masa kepala orang berubah, melihat? Nah, sudah banyak saksi yang... Sudah cukup. Dan ya, sudah sanggup lagi, sudah kita balik lagi untuk membimbing anak Pak Tuan Putri kita, Pak. Iya. Belajarnya sudah bisa, Pak. Iya. Belajar yang dibelajar Tuan. Aku tua, ya sudah terpikir demikian. Aku sangat malu. Aku tidak punya muka lagi dengan seluruh hamba dan aku kurang ajar sekali sama ini. Aku tidak pantas lagi jadi pimpinan, jadi raja di kerajaan ini. Tidak pantas betul apa kata. Memalukan anak yang tidak tahu diri. Hei, Adam Minang, buang anak ini yang kurang menjahat. Buang. Apa yang tidak benar? Buang, buang. Anak yang tidak tahu diri. Kamu yang menjahat kamu, buanglah. Buang. Thank you.
membayangkan untuk menduduki singgasana kerajaan Dewa Wangi. Mantan aja, bagaimana dengan janji Tuhan yang dulu? Aku tidak akan pernah ingkar janji. Setelah rencana kudeta berhasil, maka aku bagi-bagi kekuasaan. Sekarang, Paman siapa namanya? Jabuk Tuhan. Jabuk, aku angkat sebagai Perdana Menteri baru. Perdana Menteri! Tuhan! Apa bagaimana Tuhan? Badan keras, tegap, badan sehat, sakti, aku angkat sebagai Panglima Perang baru. Panglima Perang! Seperti tampang dan usia, Paman paling tepat menjadi wajir kerajaan. Silakan Paman. Baik, saudara-saudara, kita harus segera merayakan kemenangan ini dengan pesta yang menyenangkan. Bagaimana? Cari kafe terbaik, kita pesta sampai pagi. Oke. Segera hadirkan Paduka Sultan untuk kembali menduduki kerajaan.
hadapan kedua, jemput pada Daulat Sukmono. Begini tuanku, hamba akan melaporkan bahwa hamba sudah menyelesaikan tugas menumpas para perusuh-perusuh. Dan ternyata calangnya adalah Perdana Menteri tuanku. Dan semua yang dituduhkan kepada Tuan Putri itu adalah hanya fitnah belaka tuanku. Jadi perbuatan musuh anakku fitnah? Benar! Untuk itu hamba berharap Paduka Sultan segera kembali menduduki tahta kerajaan. Usul yang bagus, harapan kedua, silahkan hadirkan. Segala perusuh, segala perbuatan yang tidak baik di kerajaan ini ataupun
kotor gara-gara kerajaan sudah dapat kita atasi berkat kepiawaian daripada saudara panglima perang. Kaulah tuanku, memang itu sudah menjadi tugas seorang panglima perang tuanku. Iya. Hampa adalah suatu. Walaupun penusuh-penusuh sudah kita ringkus, ya. Walaupun mereka sudah merusak ketentraman, kedamaian kerajaan kita ini, dan bahkan merusak modal dan masa depan para remaja. Iya betul. Hampa mengusulkan agar mereka tetap kita bina, kita rehabilitasi, ya, betul. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar, ya. Dan mereka punya kesempatan untuk berpartisipasi terhadap pembangunan kerajaan iya, ini tuan. Iya. Walau demikian mereka kena bersalah, tetap hukum kita tegakkan di kerajaan. Kaulah tuan. Mudah-mudahan di masa akan mereka sadar. Untuk itu saudara-saudara, mari kita galang persatuan. Kita rapatkan barisan untuk menuju kemajuan kerajaan kita. Merdeka! Kawan-kawan seberataan kami Teater Benua Ida.